Di atas, di atas. Nih, 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 nih. Kekok, kekok, kekok. Kekok, kekok, kekok. Kekok, kekok, kekok. Kekok, kekok. Ini kan catatannya. Ini kan catatannya ada. Ih, besar kali ini. Besar kali ini. Nih. Itu. Oh, ini mah merpak bang. Occupying. Ada. Mana? Itu. Enggak, pajangan doang aja. Ini cocok rawa. Cocok rawa. Cocok rawa. Burungnya enggak nampak. Ini banyak banget ya.
tapi dikuras pelan-pelan ya. Disedot gitu lagi. Ya. Ini sih, saya mau keliling sana, naik banji jam, banji jam, naik gok. Nah, dua orang kan bisa kan? Nah. Ada orangnya yang bawa. Yang lain aja, kok misalnya ada, jangan dia. Iya. Buat rombongan kan, Bang? Iya. Yuk. Oke. Siapa namanya? Dengan Diva, Pak. Oh, Diva. Iya, Pak. Ini untuk kemana angkat barang? Ini sebenarnya belum gitu. Bisa digunakan, Pak. Dulu kan ini ada beli lahan baru di depan. Nah, rencananya di depan itu mau dijadikan lobi. Oh. Katanya kalau udah selesai lobi di sana, nanti mobil dibikin parkiran di depan. Oh, pakai itu semuanya, Pak. Cuman datang pandemi kemarin, dihentikan pembangunannya. Sampai sekarang belum dibangun-bangun lobinya. Iya. Jadi mobil itu kita simpan aja, itu rusak-rusak disimpan aja. Iya. Sayang kali ya. Dari 2017 sudah sih, mobilnya nggak digunain, Pak. Itu tadi cuma manas-manasin aja. Pernah jalan lagi kan. Kalau di sini kita banyak pelihara binatang-binatang, Pak, tapi umumnya paling banyak kita pelihara binatang unggas. Unggas ya. Kalau ini burung flamingo. Kalau flamingo ini paling banyak dari Afrika dia, Pak. Cuma di sini udah enggak terbang lagi dah. Kalau anak-anak yang lahiran sini enggak terbang dia. Kenapa? Mungkin karena induknya itu enggak pernah ngajari terbang dia, Pak. Kalau induk yang pertama kita bawa kemarin sayapnya kita potong semua aja. Jadi sekarang enggak bisa terbang-terbang mereka ya? Iya. Enggak ada ngajarin soalnya. Iya, ini udah beranak cucu di sini nih, Pak. Anaknya pun udah beranak lagi di sini. Iya. Banyak sekarang udah banyak ini di sini. Oh, karena yang pertama dipotong sayapnya. Yang pertama kita bawa semua sayapnya dipotong, Bu. Enggak bisa terbang. Iya, jadi lahir anaknya itu enggak kita potong sayapnya pun enggak terbang dia. Karena enggak diajarin ya. Bisa jadi kerasa gitulah. Iya lah, karena kan beda kadang-kadang kayak ini lah, kadang-kadang orang Ambon, orang Lombok sama sebenarnya kayak orang Nigeria kan, sama dengan aborigin kan, cuman dia di Austria, di Australia ya kan, di Afrika sebenarnya sama itu sebenarnya kalau cari-cari kan. Ini kelinci? Kalau ini kanguru. Oh, kanguru. Kanguru albino dia. Wah, albino. Kanggurunya warna putih. Ini populasinya nggak terlalu banyak sih, Pak. Belum tentu di kebun binatang udah besar pun ada. Sama ada kura-kura ini. Kalau kura-kura ini masih belum terlalu lama sih di sini. Karena maunya tetap dingin dia. Kan? Kanguru kayak gitu harus dingin kan? Kalau di Australia kemarin nggak kepala dingin di sana pun kan lumayan panas juga kalau lagi masa panas juga. Di sini kalau binatang yang gampang beradaptasikannya dari Australia itu masih enak lah, tapi kalau ada dari Kijang Alaska gitu ya? Katanya itu udah susah kali dah. Kalau ini rusa tutul. Oh, rusa tutul. Iya, ini pun udah banyak berkembang biar di sini, Pak. Ini karena asalnya dari Indonesia kan, iya. Gitu kita pelihara di sini langsung bisa beradaptasi dah. Gak lama kita pelihara langsung bisa sehat sini, langsung bisa kawin deh. Udah berkembang biak juga lah di sini, udah banyak berkembang biak kan. Ya susah membiakannya itu sama bikin sehat di sini. Ada kita pelihara burung-burung dari Alaska, dari Atlantik itu, Pak. Itu sampai tahun-tahun kita pelihara sini baru bisa sehat ya. Iya ya. Guk apa nih? Ini monyet ya? Gigon, Pak. Iya. Bulan dia. Itu semua ya. Itu dulu kita pelihara dari kecil dah. Dulu masih dodotan itu, Pak. Sekarang udah ada sekitar 4 tahun umurnya. Beradaptasi lah ya. Iya, Bu. Kalau ini ayam mutiara namanya. Kalau ayam mutiara ini dari Afrika habitat aslinya. Cuman di Indonesia pun udah banyak. Ini sekali bertelur mau sampai 25 butir telur itu. Telur bisa dimakan? Bisa lah, Bu. Kayak telur ayam aja deh telurnya. Ayamnya juga bisa dimakan sebenarnya? Bisa lah, Bu. Kalau yang di atas ini, iya, rangkong badak namanya. Oh, berarti sama yang besar ya? Beda? Beda, Pak. Oh, beda? Iya, ini rangkong badak. Kalau di bawah ini burung merak, merak itu. Mas,
Berarti itu yang disebut ayam Afrika yang sekali makan. Iya. Kalau kita makan keluar negeri gitu ya. Dia kan ayam Afrika kan? Kalau warnanya hitam kan kalau dipotong. Bukan kalau itu yang kalkun. Iya, ayam kalkun kali itu yang besar gua. Kalau ayam mutiara itu di apa di alam liar ya. Ini bukannya putih sebenarnya? Enggak, Pak. Ini namanya ayam corn chicken ini. Ini jenis ayam potong dari Cina dan kemarin itu kan sio ayam dari pelihara ayam bos. Bos ini ya. Biasanya itu sio ada sio kambing, pelihara kambing, sio kuda, pelihara kuda, giliran sio naga nanti pusing dia carinya kemana nanti, Pak. Kalau ini merak batu namanya. Merak batu, ya? Merak batu ini kok populer, Pak. Iya ya. Hanya di sini pun hanya pelengkap aja di sini, enggak banyak di pelihara. Kurang cantik dia warnanya. Putih putih itu? Di belakang tadi merak putih. Putih itu ya? Banyak di pelihara. Ini ada kura-kura juga. Ya. Kura-kura kan hidup 100 tahun mereka percayain ya. Iya, 150. Seribu. Seribu tahun. 150 nya biasa apanya. Katanya biar umur panjang pemiliknya. Ini bukan fitness, Mas. Cuman capek mampu. Agak usang, Bu. Banyak rusak antara hujan. Ini crown pigeon, sering juga disebut namanya burung dara mahkota. Kalau ini asalnya dari Papua, uang logam Rp25 dulu gambarnya burung ini. Iya. Kalau di Papua namanya burung mambruk ini. Mambruk. Cakep ya? Iya, Bu. Cuman di sini matanya merah semua gara-gara semalam masih begadang ini burung, Bu. memang itu apanya gua sih? Kalau di Papua katanya dimakan sama orang Papua, itu kemes karyawan kita, laundry kita. Ini sungai buatan, Mas? Kalau yang ini buatan, Bu. Yang ini alami, Bu. Yang di bawahnya, Bu. Di atas itu kita sekat untuk pengairan danau kita dalam tanah. Ini baru hasil dari pegunungan, Bu. Ini sungai apa namanya? Enggak ada. Namanya, Bu, iya. Pernah meluap? Enggak, Bu. Paling kan setinggi-tinggi yang deras kali hujan sampai situ aja, Bu. Pinggirnya ini, Pak. Itu udah tinggi kali itu, Pak. Itu udah lama hujan deras gitu. Dari deras lagi itu udah hujan itu. Kalau sebelah kanan ini burung kasuari. Ini unggas kedua terbesar setelah burung untada. Iya. Ini burung lebih berbahaya kakinya daripada mulutnya ini. Kenapa? Tendang. Kalau dipatok sama dia mungkin lukanya sedikit aja, Bu. Tapi kalau ditendang sama dia kan, satu kali tendangannya itu bisa mengeluarkan usus sapi dia. Dia udah kakinya kuat, kukunya tajam, panjang lagi nih. Biasa nendang sekali nyakar dia nih. Ini binatang nggak bisa berkawan ini. Dia sesama dia aja pun suka berantem. Makanya dipisah ya. Iya. Dia bisa berkawan itu kalau ada maunya aja dia. Kalau musim kawin itu kan ada maunya dia. Itu berkawan dia. Habis enak-enaknya nanti tendang-tendangan lagi dia nih. Ya ampun. Sampai bisa keluar usus sapi. Iya, dia kuku jempolnya itu ini. Tapi dia enggak bisa terbang ya? Enggak bisa, Pak. Bisa dia sama kayak burung enggak ada. Hanya lari aja ya. Cuman kalau ada anaknya atau sarangnya kalau di habitat asli gitu, dia agresif ini. Semua makhluk mendekat nanti ditendang sama dia. Makanya pisang sama pepaya? Pisang, pepaya, kalau di habitat asli macam kadal, kodok, dimakan sama dia, Bu. Kalau sini paling kita kasih dagingnya jangkrik lah kita kasih. Oh berarti karena dimakan kadal itu kali ya? Dia kayak ayam juga, makan apa juga kan. Itu apa tuh yang itu? Di dalam kita ada marmoset, Pak. Itu binatang kecil dia. Kayak mana jenis monyet tapi kecil dari Madagaskar dah. Madagaskar kayak iya, Madagaskar. Itu tengok badannya kecil enggak sebanding sama harganya, Pak. Harganya besar dah. Paling murah pun 75 kata orang. Itu yang paling murahnya. Kalau ini bebek common shelduck dari Eurasia dia asalnya nih. Ini apa kalau nginep ke Dahil ini lututnya harus dikuat-kuatin sini. Iya. Luas yang mau dikelilingin. Ini ya. Berapa hektar, Mas? Yang udah bisa kita kelilingi gini sekitar 26 hektar, Bu. Iya. Cuman milik semuanya? Kalau di total sama lahan baru kita itu yang mau dibikin lobby itu semua mungkin 40 hektar pun udah ada sekarang, Pak. Oh, berarti yang terpakai hanya 3 hektar ya? 20. 26 ya? Yang lain itu kan baru dibeli jalannya. Ini lagi pengembangan sebelah sini. Yang di depan pun ada dibeli, yang di depan belum dipegang lagi. Kemarin udah sempat. Ini belinya ke rakyat apa ke rakyat lah, Bu. Ini rakyat semua ini. Warga sini dulu semua punya ini, Bu. Oh, dijual. Dia beli gitu sebelahnya, ya? beli sebelahnya gitu. Sikit-sikit lah, sikit-sikit. Iya. Saya pertama kerja dulu kemarin bambu ini pun belum dibeli, Pak. Dulu masih punya orang sini lah ini. Mana nih, Mas? Mana di sini sekarang? Enggak. Beda dia, Bu. Ini kan
ini namanya kampus Sukamakmur. Iya. Kalau di Sukamakmur ini agak mahal deh, karena mungkin di Sibolangit ini sekarang pusat pertumbuhan ekonomi di Sukamakmur ini, Bu. Iya, berapa? Kalau sini yang udah tepi jalan itu kan banyak dijual camping itu 1 juta 1 meter, Bu. Oh. Hmm. Cuman kalau ke dalam sedikit aja kita gitu kan enggak di tepi jalan gitu, udah murah. Ada yang 600, oh. Makin ke dalam 300, macam ini dulu 300-an cuma semeter, oh, ini. Oh, ya. 3.000 semeter. Kalau makin ke dalam lagi harga 100.000 pun masih adanya semeternya. Hmm. Cuman mobil nggak bisa masuk dah, tenutan masih. Adal. Jadi masih ada lah tanah-tanah yang di belakang rakyat itu ya, kalau mau dijual sama sini boleh ya. Iya lah, cuman kalau si bos ini kalau nggak ada jalannya, maksudnya nggak nyatu sama tanahnya kan nggak mau dia. Iyalah, kecuali ada yang jual lahan luas-luas di atas 100 hektar gitu, mungkin mau dia belinya. Ini yang jual pun nanti 2 hektar kesana mana mau dia belinya kan. Harus yang aksesnya kesini lah, bisa yang nyambungnya, connecting ya. Kalau ini dibikin burung-burung kicau, ini untuk burung pelengkap aja sih, macam kutilang, jala, biar pagi-pagi gitu banyak kicau-kicau burung, kesannya biar makin alami dia. Iya. Belum jalan kan belum sawah ya? Iya, burung recehan orang bilang. Jadi orang senang di sini begini ya? Iya, taman-taman ya. Ini ya, Bu. Jadi selain kita nginap di kamar, kalau bawa anak-anak bisa lihat-lihat binatang, jalan-jalan kemari. Cuman itu tadi, lututnya harus dibuat-kuatin di sini. Kalau ada orang tua nggak kuat jalan, kurang enak juga di sini. Jadi harus naik banji lah ya? Iya. Anak-anak pun juga pasti males kadang-kadang ya kan? Jalan jauh kayak gini. Kalau ini kuda poni, sering juga disebut namanya kuda Falabella. Ini salah satu ras kuda paling kecil dah. Ini banyak dari Argentina sama Belanda di asalnya. Oh. Kecil dah kudanya, nggak bisa besar. Tapi dia kuat dong, sana kan dingin. Pertama kemari rata-rata sakitnya binatang ini. Iya. Lama-lama kita adaptasikan, baru bisa sehat dia. Ada juga sebagian nggak bisa beradaptasi, mati. Iya. Cuman yang berkaki empat gini, yang besar gini jarang mati sih. Karena fisiknya lebih kuat dia kan. Iya. Kalau ini alpaka, sering juga disebut namanya liama glama. Ini banyak dari Tibet sama Peru dia asalnya nih. Oh, iya. Tibet, Cina juga. Kalau sama penduduk Inka biasa dibuat untuk pengangkut barang ini. Uh-huh. Cuman ini nggak enaknya kan dia kalau kita kasih makan gitu, kurang cepat rasanya kita kasih makanannya itu. Sodok. Suka ngeludahin kita, nggak enggak nyodok deh nih. Oh. Ludah dah. Ini kalau orang diludahin udah banyak kali diludahinnya nih. Dikasih makan gitu kurang cepat rasanya ludahinya langsung. Binatangnya nggak tahu terima kasih dia soalnya nih. Oh. Itu burung juga? Itu semua jenis ayam hutan. Oh, ayam hutan. Karena hujan nggak ada pula aksesnya ke sana. Hmm. Jalan kaki kita. Becek pula kalau kita lindas taman ini. Oh, udah diluasin lagi tuh tanah gitu? Iya, itu baru itulah lagi pembangunan sekarang, Bu. Perluasan lahan. Di depan pun ada lagi. Cuma itu mau bikin taman, itu mau bikin apa? Bikin kamar lagi? Mau atau? Bikin taman-taman. Oh, juga taman-taman juga? Bu, sini hobinya bikin taman sama binatang aja terus-terusan. Karena di sini memang kalau kita tengok dia itu udah cenderung ke pemuasan hobi, kan? Oh. Iya. Penghijauan lah ya. Pelestarian alam ya. Jadi kan orang Singapura tuh tinggal di sana. Orang Cina Medan ada, Bu. Cina Medan. Iya. Tinggal di Medan di mana? Di Royal itu pun ada rumahnya di Cipto. Cipto. Iya. Cipto mana? Jalan Cipto. Iya mana Mas? Mana bilangnya? Pun nggak pernah kesana yang di Cipto itu. Kalau ini semua jenis-jenis binatang-binatang, bebek belibis, bebek angsa. Tapi ini asalnya pun beda-beda dia. Kalau yang paruhnya merah ini namanya red crested. Ini dari dataran Eropa Asia. Ini udah banyak berkembang biak di sini nih. Cuman ini habis kondangan, makanya bibirnya itu kita kasih lipstick deh itu. Makanya merah-merah sama dia itu. Masih ada-ada aja. Rambutnya pun mohak deh itu. Kalau ini Rudy Shelda dari Cina ini. Ini dulunya sayapnya kita potong semua. Dulu nggak kita jaring. Cuman sering dimakan musang dulu, Pak. Makanya sekarang udah kita jaring dia. Semenjak dijaring, sayapnya nggak dipotong lagi. Makanya ini udah banyak reunian dia nih. Terbang-terbang lah ya? Iya, pindah-pindah dia. Kalau ini Andean Goose. Kalau Andean Goose ini dari Amerika. Ini ada request. Ini kan ada reunian di dalam ini. Kalau yang lagi berenang-berenang ini sama yang ini, Virginius Duck dari Eurasia. Ini apakah mereka bisa kawin silang? Belum pernah terjadi di sini, Pak. Oh, belum pernah. Iya. Kalau yang di belakang yang kepala. Karena kan ini sama-sama bebek semua ini kan teriganya. Iya. Hanya beda jenis saja. Belum pernah, Pak. Jadi enggak mau mereka ya. Bisa jadi. Agak sombong lah gitu ya. Ada ningratnya. Cuman memang belum banyak yang berkembang biak di sini bebek kita ini, Bu. Yang udah bisa ya ini whistling duck kepala putih ini udah bisa. Burugine sudah yang hitam itu udah bisa. Kalau yang kecil ini ringtail namanya dari Amerika ini belum bisa ini.
Ini gue sering enggak kepala hitam. Kalau yang sendiri itu sebelah kanan itu marble duck dari Afrika. Kalau jantannya kemarin cantik juga dia, ada hijau-hijaunya dia. Itu betinanya, jantannya udah mati. Udah mati ya. Dia udah jomblo dia tuh. Stroke mungkin ya. Kalau ini ringtail juga, usianya punya itu cuma rata-rata 8 tahun, Pak. Oh. Kita udah umur berapa dia bawa kemari kan? Kalau ini bebek common shelduck tadi. Itu pun common shelduck. Nah, historinya dia orang-orang Tiongkok, jadi dia ambil unggas ya. Kan ini kan filosofi orang mereka. Mungkin gitu. Kurang tahu juga ya, mungkin entah hobinya atau gimana. Enggak, filosofi lah, Mas. Kalau kita kan orang Indonesia ayam. Kalau dia kan filosofinya bebek, makanya bebek takling. Jadi ya semua di PR sih, Bu. Ini burung paruh bengkok nanti depan sana paling banyak lagi, Bu. Tapi banyaknya unggas bebek. Tapi unggas semua ya, memang. Iya, bebek semua rata-rata. Sebelah sini memang bebek, sana nanti elang lagi, kasih jenis kakak tua lagi, bango lagi. Tapi nggak ada singa apa harimau, nggak ada. Binatang buas nggak ada, Pak. Paling pelihara buaya lah cuma sini. Oh. Itu pun buaya darat dah. Kalau ini Lesser Smallgoose, ini Amerika punya. Kalau ini Black Swan, ini diimpor dari Australia. Kalau orang kebun binatang Siantar ini bilangnya 25 juta satu ekor, Pak. Oh, iya. Kalau itu Emperor Goose itu dari Alaska, Pak. Emperor Goose ya. Itu bikin dia hidup sehat di sini susah dia. Cuma sekarang udah sehat dah. Udah beradaptasi ya. Udah bisa. Cuman belum pernah berkembang dia. Ini Emperor Goose. Kalau itu Red-breasted Goose itu dari Amerika dia. Dia di Amerika bagus ya. Bulunya ya. Kalau untuk beli di sini iya, Bu. Kalau untuk burung paruh bengkok nanti dari Afrika pula paling banyak yang cantik dari Australia, Afrika dah. Kalau ini kayak Barren Goose, ini pun Australia juga ini. Oh. Black Swan cantik ini ya. Pun Australia. Pantesan ya, bule itu lebih cantik dari Indonesia. Kalau yang coklat sama yang putih ini dia sejenis ini, Pak, jantan betina kuras ini. Ini namanya Andean Upline Goose. Kalau Upline Goose ini Amerika punya juga. Kalau yang kecil ini yang paling lama sehat nih, Pak, yang ini. Barnacle Goose dari Atlantik dia. Ini sampai sekarang ini belum 100% bisa dibilang sehat dia. Dari Atlantik ini, dingin, ini kan? Ya, ada vegetariannya. Maksudnya, Bu? Dokter hewan. Oh, ada, Bu. Kunjungannya kapan, setiap kapan? Kalau dulu stay setiap hari di sini, Bu. Cuman karena jarang ada yang sakit binatang kita ini, jadi sekarang dia nggak stay di sini lagi. Ada problem aja ya? Iya, kalau ada yang sakit kita telepon datang. Karena kayak kemarin itu di sini dia stay, nggak ada kerjaannya tiap hari. Nggak ada yang sakit binatangnya. Orang makanan binatangnya aja lebih bagus dari makanan manusianya di sini. Gimana mah sakit deh kan. Setiap lagi cuacanya kan. Nah, iya. Cuacanya dingin. Terus kalau yang sakit sedikit-sedikit aja masih makan ini pun rata-rata udah bisa nangani ini. Iya, karena kan di training lagi dia kan diajari. Dia. Filosofinya filosofi training ini, Mas. Negara Nepi Bambu. Bambu-bambu apa kan? Itu apa ya? Kalau ini burung pelikan. Pelikan ya. Iya, ini salah satu hewan bermigrasi, dia bisa terbang antar negara ini, Pak. Oh iya. Iya, ini 8 ekor di sini satu hari makannya 10 kilo ikan ini. Wah. Maka tapi enggak terbang-terbang lagi dia. Udah dipotong sayapnya, Pak. Udah. Kalau enggak pulang kampung dia. Apalagi lebaran haji gitu, langsung pulang kampung. Ah. Terbang antar negara dia. Antar negara. Iya. Ini buatan juga nih, Mas. Ini buatan semua. Buatan ya. Jadi abang ini jagain pelikan ini, iya. Abang ini jagain pelikan ini. Dia kalau nggak ada nampak orang di sini, Pak, nampak dia atas pagarnya itu nanti ke danau kita ini dia jalan. Oh, ngambil ikan itu loh ya? Ikan koi banyak di dalam sini kan dimakan sama dia. Wah. Dia sekali telan 600 ribu dah, tangkap lagi telan 800 ribu dah. Kayak mana nggak ngamuk kemarin bos ini? Jadi gitu lah, di apa namanya jaring? Dulu atasnya. Udah kita usulin gitu sama owner itu, nggak usah atasnya, Bu, di pinggirnya itu aja gitu kan. Cuman bos ini nggak mau, dia nanti nggak alami lagi gitu. Mau bikin jalan lagi sana ya? Iya, Pak. Masih luas juga, banyak yang jual juga ya. Kalau ini kesana udah susah dia belinya itu ya. Oh, sana udah perumahan juga center. Ya? Iya. Kelola itu gereja GBKP. GBKP. Iya. Itu yang punya GBKP itu? Iya, Bu. Oh, belakang-belakangan? Sebelahnya. Sebelahan lah, udah sudah batasan ini. Oh. Makanya kalau kesana ke belakang kita ini udah susah dia belinya, udah berbatasan sama orang itu kita. Oh, GBKP ya? Iya, paling pun kalau ada lahan orang masih ke arah sana, ada sedikit lagi lahan orang. Itu pun nggak luas lagi ke sana, nanti udah berbatasan sama pramuka lagi. Oh, ya sebulan itu? Iya. Tapi dimakan sama ikan iya, itu. Tapi itu nggak dimakan angsanya sama ikan-ikan ini? Dia yang ngasih makan ikan itu, Pak. Setiap angsanya itu kemari, ikannya langsung nempel semua kemari.
Ini angsanya dari sana lagi atau ke sini? Enggak, ini yang memang yang di sini. Oh. Dulu semua di sini, Pak. Cuman karena udah banyak berkembang biak, sebagian dipindahin ke sana-sana itu sudah. Udah karena udah banyak sini udah ada geng-gengnya dah. Oh, yang ini lebih dominan sini kan, ini yang kita tinggal di sini. Iya. Kok banyak lagi dipotong lah ya. Banyak kali tuh kalau prawedding. Kadang satu hari gitu mau 3 couple, cuma semenjak PPKM ini enggak pernah lagi ada orang prawedding. Ini red crown crane atau bango Jepang ini pun mahal ini, Pak. Ini salah satu hewan dilindungi di Jepang dia. Pernah saya bawa tamu orang Jepang keliling kayak gini kan, dia bilang kayak gini. Loh, ini kok bisa sampai di sini, Bang? Ini kan hewan dilindungi di Jepang katanya. Katanya kalau Abang pernah ke Jepang, Japan Airlines itu lambangnya sama ini katanya. Iya. Gambar-gambar yang di apa baju kimononya juga ini kan? Ini banyak, Bu. Apa namanya tadi? Crown apa? Red Crown Crane. Red Crown Crane. Iya, atau bango Jepang namanya. Katanya itu di Jepang mau bikin patungnya aja pun harus di tempat kenegaraan dah. Kalau ini ada di Mosaicle Crown Crane, kalau yang ada jambulnya itu African Grey Crown Crane. Sebelah sananya itu yang jambul yang kepalanya merah itu Brolga. Paling ujung sana ada burung unta, cuman piara dari kecil kemarin belum besar kali dah. Kalau sebelah kiri itu ada botak-botak burungnya sana itu namanya bango laser anjudan atau bango tongtong dah. Berarti Mas kalau dibilang itu yang dilindungi berarti bos yang ilegal dong. Enggak ngerti sih. Bisa jadi ya. Enggak disalahkan bosnya orang yang penyelidikin di sana ya kan? Tapi enggak juga, tapi kan harus surat-suratnya nih di kehutanan. Ya, makanya, tiba-tiba datang inspeksi mendadak. Bisa dilindungi tapi si Mas ini susah. Ini apa nih? Ini lagi pembangunan lagi, Pak, mau bikin tempat-tempat binatang baru nanti. Oh. Nanti mau dibikin kaca nanti kandangnya itu kan, jadi kalau kita keliling-keliling sini bisa lihat-lihat ke dalam gitu. Itu juga tapi unggas juga. Iyalah, Bu. Ini lobet pula dalam ini kok. Kalau lobet gini lepas ada. Hah? Ada burung lobet dalam. Lobet apa sih? Lobet lepas. Ini yang makan ini, Bu. Itu burung lobet namanya. Itu yang dilepas memang. Enggak tahu, biasa enggak pernah ada dalam ini, Pak. Yang kecil-kecil ini? Yang merah ini, merah. Yang merah yang lagi makan itu. Oh iya, bisa aku lepas ya. Kalau masuk ada. Iyalah, ini kan di atas sebenarnya di atas burungnya itu tuh. Tapi dia enggak mau, Mas. Enggak mau keluar dia. Mau lah itu. Udah nyaman mungkin. Enggak, biasa enggak ada dalam itu. Mungkin ada yang lepas ini kan. Lapar dia cari makan di situ. Ini kakak tua ya, kakak putih ya. Ini kakak tua jambul kuning, ada kakak tua putih. Banyak sini. Ini yang burung-burung paruh bengkok ini mau dilengkapkan sama owner ini. Ini makanya mungkin paling suka dia kan, ini kan kebanyakan dilindungi. Jadi anggapannya enggak semua orang sanggup pelihara dia. Terus warnanya cantik-cantik kalau paruh bengkok ini. Hijau merah. Kalau ini namanya burung Electus Parrot. Kalau di Indonesia sering dibilang namanya burung bayan. Ini kalau yang betina dia warna merah, yang hijau ini jantan dia. Ini udah bisa berkembang biak di sini nih. Cantik-cantik ya. Kalau ini kakak tua raja, ini salah satu kakak tua paling besar. Banyak asalnya dari Australia sama Papua gitu. Luas juga ya? Lumayan lah, Bu. Ada tempat golf juga sini? Enggak? Enggak ada, Bu. Dulu sini sering kita bikin tempat acara family gathering, tempat outbound. Wedding apa, Bu? Outdoor gitu. Iya, outdoor kan? Iya. Cuma sekarang nggak pernah lagi dikasih izin di sini bikin acara, Bu. Kenapa? Udah banyak kita pelihara burung di sini kan, dulu ada orang outbound di sini, stres burung kita nggak mau makan lagi dia. Jadi takut mati nanti burungnya kan. Oh, stres nggak terlalu banyak ya? Iya, udah ada banyak ribut lagi, Bu. Orang outbound itu kan pakai sound system apa gitu. Oh, mati jadinya? Nggak sampai mati, cuman sempat sakit kemarin. Pingsan. Terakhir makan kita suap-suapin, nggak mau makan aja deh, Bu. Terakhir kita bukain mulutnya itu kan sorongin aja makanan itu ke dalam biar makan deh. Kalau paling ujungnya itu namanya Siberian Eagle Owl. Itu burung hantu dari Siberia ada. Kalau ini American Bald Eagle, ini lambangnya negara Amerika, moto Harley Davidson itu dia. American Bald Eagle ya? Iya. Kalau ini Long Steelers Eagle, ini salah satu jenis elang terbesar, Pak. Ini kalau udah besarnya maksimal, rentangan sayapnya itu sampai 2 meter dah. Tapi mana burungnya ada? Ini di bawah lagi tidurnya. Oh. Dah. Ini bisa bawa anak kecil terbang. Bentar ya. 4 ya. Kilo bisa dibawa terbang sama.
Tapi melipat bisa nggak ya? Kalau ini nggak pernah dilepas sama abang ini, Bu. Kalau dijemur pun sini diikat kakinya kayak gitu. Tapi dia mereka diantai semua ya? Diantai, ya. Pak. Ini itu bisa, Bang. Apa ngating? Kok kambing gunung itu diangkat sama dia? Ini biasa mangsa kambing gunung itu yang makan di tebing-tebing. Nanti ditangkap kan, bawain terbang tinggi, dijatuhkan, baru dimakan sama dia. Iya. Mati dulu ya, pinter dia. Ini Snowy Owl, ini burung hantu Harry Potter ini. Harry Potter? Iya. Cakep ya, putih. Snowy Owl, ini datangnya dari salju ini, Bu. Iya. Pertama datang kemari kita bikin di bak kontainer itu ada AC-nya dalam. Oh iya iya. Karena udah dibilang snow ya kan, dia maunya dingin banget gitu ya. Lama-lama kita kurang-kurangin suhunya sampai ada 6 bulan atau 7 bulan kemarin itu di bak kontainer itu deh. Kurasa kalau dibawa ke Medan mati semua ini ya. Diadaptasikan lagi dulu, Bu. Masukin lagi cuacanya. Kayak AC gitu kan, lama-lama kurang-kurangin lagi. Iya, maksudnya kalau kita bikin kayak begini di atas ya? Ini pun ada juga, ini namanya Siberian Eagle Owl. Satu di atas, satu di dalam itu. Cuman gini dia, kalau siang ngasih tidur. Kalau enggak ini cantik burung ini. Belum bisa berkembang dia ini. Siang tidur dia, malam nanti baru terbang burungnya. Tinggal hantunya sini nih, Pak. Makanya kalau mau nengok burung hantu ini siang-siang aja kita. Kalau malam-malam aja nggak mau saya. Kalau ini lang si eagle, ini lang lokal paling jinak di sini. Ini sering kita terbangin tanpa pakai tali dah. Iya iya. Itu makanan daging sapi dah. Sini lah dulu tempat adaptasinya. Tapi sekarang nggak dipakai lagi ya? Nggak ada yang binatang baru, Pak. Pandemi gini. Kalau ada nanti dibagusi lagi dah. Kalau ini lang si eagle juga. Eagle ya. Ini ada lang Sumatera yang hitam ini. Kalau orang sini bilang namanya burung kuliki dah. Kalau ini lang Sumbawa. Kalau itu jenis, nah jenis lang apa itu? Itu dipiara dari kecil dulu, dari bayi deh. Dan sekarang kecil ya? Kecil itu iya. Ini lang kara-kara Amerika punya. Kalau ini lang Sumatera lagi nih. Kalau lang Sumatera ini yang suka curi ayam orang itu, Pak. Itu orang sini kan bilang namanya burung kuliki dah. Orang sini banyak pelihara ayam itu di belakang rumah, di ladang-ladang, di lepas liar gitu ya, kampung itu. Itu nanti dicuriin sama lang itu nanti. Orang makanannya udah gak banyak lagi kan? Iya. Itu menaranya di tanah ini apa di luar tanah ini, Mas? Di luar tanah ini, Bu. Oh iya. Dia udah tinggal menara itulah tinggal. Dia jalannya pun dari hotel ini itu. Oh. Selebihnya udah keliling, udah dibeli dah. Gara-gara menara itunya itu makanya nggak dia jual itu kalau nggak kan. Jadi angkut juga sama ini. Kakak tua raja lagi. Iya. Kalau kakak tua raja ini sering juga disebut namanya burung palem kokatuk. Kokatuk? Iya, mungkin karena suka makan buah palem itu dia kan. Ini blue and gold macaw. Cakep banget nih, Mas. Iya. Dari ini katanya 160 China, juta ya? Sepasang. Ini dari Amerika. Amerika. Tapi namanya macaw, Mas. Namanya macaw, Bu. Asalnya nggak dari sana. Oh, ini burung-burung? Kalau dibilang makau itu banyak sih, Bu. Kalau yang jenis paruh bengkok besar ekor panjang ini semua namanya makau. Ada hyacinth makau, blue and gold makau, scarlet makau, green makau, makau semua ada. Mungkin historinya, Mas, ada dari sini makau kali, Mas? Nama aja. Walaupun dari Amerika? Kurang tahu juga, Bu. Oh, no, makau. Kayak Amazon kan ketahuan, kan? Ini green makau dari Amerika. Bukan? Green. Cuman dia ada migrasi ke sana kali. Kalau ini kakak tua jambul, kakak tua merah, sering juga disebut namanya kakak tua Maluku. Cakep banget ya? Ya cenderung agak ke merah dia. Ini blue and gold macaw lagi. 160 juta sepasang ini. Kalau mati si bos manis kayak gitu. Enggak lah, Bu, udah ada juga beberapa yang mati sini. Namanya makhluk hidup pasti ada matinya dia. Iya. Ini kakak tua cempaka. Kalau sayang punya, nangis-nangis lah, Bu. Kalau dikubur, Mas, kalau dikubur pakai seremonial, karena mahal-mahal ini. Seremonial nggak? Kalau mati di apa namanya, dimumikan itu. Air kerasan. Iya, air kerasan. Mau ditaruh di Raman Sagalar itu, di Medan? Pertama dulu ada situ kita antar, Bu. Sekarang udah kita abekkan sendiri. Kita apain koleksi sendiri, Bu. Kalau mau pelihara burung kakak tua itu biar pintar ngomong, yang ini pelihara, Pak, yang jambul kuning ini yang gampang ngertinya untuk ngomong. Yang lain-lain tadi agak susah dah. Nah, kalau yang dibumikan itu kita di mana? Di breeding kita di sana itu, Bu. Karena belum banyak koleksi kita kan belum dibikin tempatnya. Nanti kalau udah banyak ya dibikin galerinya nanti. Kakak aja. Jadi kamu udah lama juga di sini, Mas, sama kakak-kakak semua? Baru mau 9 tahun. Oh, baru.
Baru 9 tahun. Ini military makau dari Meksiko dia nih. Ini kakak tua. Jadi kalau misalnya udah bertelur mereka, ini istilahnya telurnya pisah, nanti diambil pisahkan. Pak. Iya, nanti kita taruh inkubator dah. Kita tepaskan sendiri. Terus itu dipisahkan dari induknya. Iya, Pak. Jadi iya, enggak maksudnya itu besar. Lolos sendiri biar jinak dia. Kalau induknya yang lolos sendiri habis, mati. Satu dulu bisa enggak kerawat. Cuman ada juga yang induknya memang baik dia jadi juga, cuman agak liar nanti anaknya kalau induknya yang lolos. Kenapa liar? Bukannya dia enggak mas jahat, mungkin karena gitu. Jarang dia nampak sama kita kan, kalau kita pegang gitu marah dia Bu. Cuman kalau kita yang lolos kan hari-hari sama kita itu nanti yang bisa diterbang-terbangin sini itu dia. Iya. Itu banyak banget mas. Kakak tua Govin salah satu kakak tua paling kecil ini. Cuman kalau lagi ngomong cerewet itu. Apa jadi bilanginnya sama. Kalau ini masih kandang karantina ini, itu ada kakak tua Galakokatuk. Ini ada Aston Rosella, Kopatel. Saya kira ini anak-anak yang dinetasin gitu loh. Bukan, jadi, Pak. Ini baru dibeli dia kan, jadi lagi diadaptasikan, dijinakin dulu biar bisa juga beradaptasi sini. Nanti dilepas luar ke sana juga gitu. Kalau udah bisa beradaptasi. Kalau langsung kita lepas ke kandang besar ini, Pak, dia pikir udah bebas gitu, dia suka terbang kencang-kencang, tabrakinnya dindingnya nih. Mati dia nanti. Mati ya. Pertama dulu kan gitu, nggak kita bikin gini. Buka empat keranjang itu, terbang semua, tak nabrak ini. Langsung ada yang mati kan, tiap hari ada yang mati nanti. Orang udah luka, memang pas nabrak itu sebagian nggak langsung mati dah. Cuman udah luka gitu lah, lama-lama itu sih mati dah. Gila, otaknya stroke, mati lagi. Kalau pertama dulu, bisa satu hari itu mati 10 ekor, 8 ekor, tiap hari ada yang mati. Lama-lama baru nggak ada yang mati, cuman udah hampir setengah pula yang mati, baru nggak mati ya. Semenjak kita bikin gitu, udah jarang ada yang mati. Sampainya agak lama ya kalian ya, analisinya. Itulah belajar dulu, Bu. Iya. Kalau sekarang itu udah jarang ada yang mati. Itu udah tahu sendiri apa dikasih tahu ya, kadang-kadang searching dulu, apa googling dulu. Mungkin ada juga yang kasih tahu, mungkin dipelajari juga kebiasaannya kok nabrak-nabrak pecah gitu. Kalau kecil gini kandangnya kan, kalau seandainya nabrak pun dia nggak bisa kencang kali, karena ancang-ancangnya kan nggak jauh dia. Kebanyakan kita tengok dari kebiasaannya ini sih Bu, kita piara sini kan, ini kok kayak gini gitu, kita tengok gitu. Banyak yang pasang mas, ini semua ada dalam ini, sebagian di dalam gloda, sebagian di jaring sebelah sini dah. Illegus makau, Electus parrot, Galakokatuk ini. Oh iya ada ya. Ini kakak tua Govin. Ini masing-masing yang megang berapa orang nih mas, satu gini? Dia per blok dia Bu. Oh per blok? Kita blok ini sini nanti satu orang, itu sama satu orang. Tiap hari ya? Tiap hari. Kalau mati mereka dimarahin ya? Potong gaji matinya Bu, kalau memang nggak udah dikasih sakit. Dikasih makan berarti sama kau kata gitu ya. Kalau udah memang sakit gitu kan dilaporkan nanti sama petugas ini. Kandang yang ini sakit gitu. Udah ditengok sama seniornya gitu, dikasih obat apa gitu, kalau masih tetap mati dia kan. Mau gimana bikin? Enggak lah Bu, cuman kalau enggak dikasih makan matinya enggak pecat pun syukur lah. Kau juga ya. Major Mitchell dari Australia ini kecil-kecil bisa sampai 60 tahun. Yellow Nepet dari hutan Amazon. Ini albino dia, harusnya sayap sama ekornya warna abu-abu dia atas ini di jaring sebelah sini. Dia tunggu. Jalan albino kokat ini di jaring ini. Di jaring kita ini di atas. Lihat sini di atas. Ini apa nih pakai topi? Di atas, oh iya nempel di atas. Major Mitchell Australia juga. Ini kakak tua jambu kuning. Itu di situ burung kita paling mahal di hotel ini Pak. Kandang yang sana itu namanya Makau Mutasi Biru. Itu hasil cloning dari Venezuela, Bolivia sama Brazil dia. Oh, sepasangnya 1.500.000.000 dia. Udah di cloning juga? Iya, Bu. Manusia udah cloning dia. Kalau belum itu katanya belum tentu ada 10 ekor persebarannya di seluruh dunia di sekarang ini. Berarti dia punya sepasang dia. Kalau yang Makau juga, Mas. Gimana Bu? Itu tanya. Iya, ini baru dibeli. Sini lah yang rencana dulu mau dibikin lobby Bu. Oh ini? Iya ini, sampai berbatasan koramil sama itu. Itu kan koramil? Iya, itu kan koramil. Nanti di sini rencana mau dibikin lobby. Kemarin udah sempat di traktorin ini, dibentuk jalannya. Datang pandemi kan dihentikan semua pembangunan. Iya. Andesan banyak orang yang kesini, yang naik unggas ya. Iya Bu. Cuma
cuman itu tadi di sini paling banyak binatangnya binatang unggas. Mungkin bos ini mau pelihara yang lain daripada unggas. Maunya yang unik-unik gitu deh, yang jarang ada orang pelihara baru suka ya. Ini rumah siapa mas? Ini pilih keluarga orang lain punya gua. Sebelum ada hotel kita dia udah ada duluan ini. Oh. Dulu udah pernah juga sempat ditawarin sama bos ini, nggak mau jual dia. Iya. Dibikinnya harganya nggak masuk akal kan? Iya mas. Karena dia tahu si bos ini kan. Enggak memang mau jual dah kan? Iya. Iya. Jadi kalau misalkan mau jual ya ambillah segini seberapa pun harganya. Enggak mau jual dah. Jadi jalan masuk ke sini juga, Mas? Dari sini juga lah, Bu. Dari jalan kita ini. Orang kita juga, orang lokal. Orang Cina, Bu. Oh. Tahu gitu dia. Oke, gede juga kok, Mas, itu rumahnya. Oh, berapa itu villa, villanya itu, Bu? Berapa hektar itu? Satu. Dua. Tapi tetap masuknya di tempat kita ya maksudnya. Iya, oh, 1 hektaran lah, Bu. 1 hektaran. Iya, lumayan luas. 1 hektar untuk rumah kan luas sekali dan udah sama tamannya semua. 1 hektar rumah luas sekali lah. Iya. Lah bagi-bagi baru kita itu Pak, lama-lama rusak gak dipakai deh. Oh iya kalau gak tau 2017 ya. Baterainya semua rata-rata udah mulai sewa itu. Satu baterai sekarang udah 3.200.000 ya. Satu unit mobil gini 6 biji baterainya. Pusing lah. Kenapa 1 meter dijual dulu aja kan? Iya. Nanti beli yang baru lagi kalau udah itu kan. Pada kayak gitu rusak-rusak nggak apa rugi gitu kalau langsung dijual belum kan? Lagi yang bus tadi, kalau yang bus tadi 16 biji baterainya satu mobil. Nah. Ini pakai baterai mas ya? Iya tenaga baterai gua. Di charge nanti? Iya di charger mobilnya. Pakai listrik? Iya itu sih. Oh, berapa charger, lama? Ini ngecasnya 5 jam baru penuh bu, makanya paling 4 jam setengah lah, lebih lama ngecas ya. Oh. Mungkin kalau malam gitu lebih cepat lagi habis baterainya karena dibantu sama lampu lagi. Berapa voltas yang ditarik sama dia? 48 volt bu. Oh, 48. Tapi ini yang saya nggak bisa terbang lagi ya? Ini enggak. Tapi kalau di cemara asli itu apa mas? Kok bisa terbang-terbang mas yang depan? Tahu kan cemara asli di dalam? Itu yang ketel-ketel gitu. Bango-bango apa itu yang di bagus medan loh, itu? Mas. Warna putih juga kan? Iya. Iya itu kan banyak di medan-medan itu. Berkembang biaknya banyak kan mas yang di danau itu. Kalau kayak gitu bisa sebenarnya mas. Kalau terbang-terbang. Udah pernah saya makan itu pak. Gak enak kayak gini. Oh, iya. Terasa apa? Terasa apa itu? Berarti emang gerbuk tuh emang dari kayak hiasan gitu ya? Iya gitu lah, untuk hiasan cuman bagus ya. Gak cocok dimakan ya. Dagingnya pun kayak mana ya, putihnya pun kayak pucat. Gak apa, nenek makannya pun gak selera. Kayak gak ada darahnya gitu? Iya. Udah gitu udah putih agak biru-biru lagi deh badannya. Wow. Macam kayak badan anak kecil. Oh. Kalau ini kamar kita paling standar di hotel ini pak, ini yang superior. Oh. Di harga normal kita jual 1 juta. Di day gini kita diskon jadi 700.000. Kalau ini tipe deluxe, ini agak luas sedikit, bisa connecting door. Kalau rame-rame sama keluarga di sini pun lumayan enak. Kalau ditambah extra bed pun masih ada ruang gerak di sini. Ini di harga normal 1.200.000. Kalau kayak sekarang ini 800.000 dia beda 100 aja sama superior. Iya. Eksekutifnya di mana? Eksekutif yang ini di bawah ini, Bu. Itu di harga 2 juta di harga normal. Apa bedanya? Dia itu interiornya aja bu lebih bagus dia kalau sama deluxe dibanding kamar di bawahannya ini kan. Tapi kalau luas kamarnya lebih luas tipe yang deluxe ini sama super deluxe. Kalau interiornya lebih bagus itu memang. Ini deluxe nih? Ini deluxe bu. Di atasan deluxe ini super deluxe yang dia dekat lobby itu 1.500.000 dia. Baru di atas super deluxe itulah baru eksekutif deluxe ini 2 juta. Cuman ya. Itu tadi kamarnya lebih kecil dia. Karena lebih bagus. Kalau yang di pinggir lantai 2 ini junior suite ini di harga 3 juta dia. Di atasan tipe ini ada kamar lobby. Ini di bawahnya? Ini eksekutif pak. Oh eksekutif di atas ya? Nah, ini cuma 2 kamar ini junior suite pak. Oh. Pasangannya udah eksekutif lagi. Oh eksekutif lagi. Iya. 2 juta. Kalau eksekutif 2 juta, junior suite 3 juta. Di dekat lobby itu ada namanya kamar lobby suite kita bikin dulu presiden suite dia itu di harga 4 juta. Kalau lantai bawah hadap kemari itu family room itu di harga 6 juta. Lantai 2 paling pojok kanan itu 15 juta dah. Bedanya cuma interior aja. Interior kalau yang di 15 juta itu satu ruangan itu 3 kamar dalam bu, ada ruang tamu, keluarga. Ada kitchen ini, ada kitchen. Mini bar cuman bu, kalau kitchen nggak ada. Oh kitchen nggak ada ya? Jadi, iya. Mini bar aja lah cuman ada. Oh ini? Ini deluxe tadi bu. Oh, sama ya.
Iya. Cuman yang sebelah sini satu bed semua, sebelah sana tadi dua bed semua. Biasa paling cepat habis yang sebelah sini. Iya. Pun yang ramenya sebelah sini. Karena pemandangnya iya, enak. Bambu. Itulah yang jalan iya. Terlalu tadi ke dalam. Mau bikin negara tirai bambu. Bambunya bagus-bagus ya mas. Ya, gembok-gembok dipotongin sama dia, Bu. Itu ada sih perawatannya itu. Oh, dipotong dijual juga? Bambu ya? Kalau sini nggak pernah dijual, Bu. Paling nanti kalau udah banyak yang tumbang, kalau bulan-bulan 12 biasanya musim angin. Hmm. Banyak yang tumbang nanti, tinggal panggil aja orang warga sini. Ambil bambu yang tumbang-tumbang itu. Senang lah dia semua, nggak beli bambu kan? Iya. Ya, belinya. Cuman syaratnya untuk sama ikannya daunnya harus dibawa. Iyalah. Iya, biar nggak semak sini. Ya, anggapannya itu aja lah apanya uang sewa beli bambunya bawa daunnya itu bawa nanti satu mobil pickup keluar bambunya dua pickup nanti daunnya iya mikir mereka kan istilahnya iya cuman kan dibawa pun ke depan ini nggak ya jauh masih untung lah dia kalau dua pickup pun daunnya buat kambing daunnya bisa kan nggak mana bisa daun makan paling dibuang aja. Cuman bambunya itu lah dia hanya untuk keranjang kol, keranjang jeruk itu kan. Apalagi kayak sekarang ini mahal keranjang itu. Iya, untuk urusan buah-buah. 15 ribu satu biji keranjangnya itu kan. Satu hari bisa dapat 40 biji dia bikin itu. Oh, dari itu ya, bambu juga, deh, iya, dari bambu itu. Oke deh. Oke, Pak. Terima kasih. Oke. Thank you.
Sini, sini. Ini, enggak itu. Enggak ini. Jam 14. Sini. Ambilah. Panas itu. Air kali itu dong, panas. Itu panas. Berapa, Bu? Ini aku ya.